If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures of the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends! Hi guys, welcome back again to P. Browin. Kembali lagi bersama gue, Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini gue mau nangkapin ikan-ikan yang belum gue tangkap untuk bulan Oktober guys, terutama yang siang-siang ini ya. Oke, banyak yang belum gue tangkap untuk Australia guys ya, terutama ikan siang ini. Oke, langsung saja kita menuju ke Australia. Dan kita akan berburu yang pertama guys, Spanish mackerel. Mungkin kalian yang bingung mencari Spanish mackerel, gue kasih tahu guys spotnya sekarang di mana ya. Udah lama pada tahu sih, ini spot yang lama guys ya, nggak ada perubahan untuk spot ikan di Australia. Ini cuma share spot sambil nyari aja. Untuk teman-teman yang belum tahu, yang udah tahu boleh skip aja guys ya. Kita menuju spot dari Spanish mackerel. Yang gue tahu itu sarangnya Spanish mackerel di sini guys ya. Bisa dibilang ini spot utamanya sih. Bisa juga di bagian kiri map, tapi agak susah nemunya guys. Spot utamanya itu di sini, di bawah pulau kecil ini guys ya. Kalian tinggal tunggu ada bayangan ikan besar, dan itulah dia Spanish mackerel. Kita percepat aja nanti videonya sampai gue mendapatkan Spanish mackerel. Dan yang jelas kalian mendapatkannya dari ini guys, bayangan ikan besar ini. Kayaknya ini dia sih. Oke, dapat guys Spanish mackerel, tapi bintang 1. Gue coba cari sampai dapat bintang 3 ya. Atau sampai bag gua full aja, gua pindahlah. Dapat guys bintang 3. Oke, misi gua berhasil untuk mendapatkan bintang 3 Spanish mackerel sekali cari guys ya. Oke, nangkap lagi satu lagi ikannya. Kalau udah 9 ini kita balik ke Marina Bay guys. Kita jual tangkapan kita yang pertama ya. Misi mencari ikan siang Spanish mackerel. Siang enggak juga sih, Spanish mackerel bisa ditangkap malam juga guys kayaknya. Atau emang gua aja yang nggak sempat kesini guys mencari ikan ini. Oke, kita balik ke Marina Bay dan lalu kita menuju target berikutnya, ikan di Australia. Oke guys, target gua berikutnya adalah ikan ini yang rumahnya di rerumputan ini guys ya. Dia adalah Levi Sea Dragon. Kita cek di sini. Ikan ini bisa didapatkan siang malam sih harusnya, tapi nyarinya itu guys agak susah. Susah-susah gampang sih ya, tergantung hoki masing-masing guys. Jadi cari aja lah. Ini juga gua belum dapat Port Jackson Shark, nanti gua cari juga lah. Pertama kita cari ini, Levi Sea Dragon. Kalian bisa mendapatkan ikan ini dengan cara cast and wait atau cast and reel ya. Tapi di spot ini biasanya kalian pasti akan mendapatkan banyak rumput laut guys ya. Namanya apa sih di sini? Bentar, gua pasti dapat habis ini. Turtle apa sih? Ini guys. Turtle grass, rumput penyu guys. Atau rumput kura-kura, itulah. Apanya yang kayak kura-kura guys ya? Kalian jawabin itu pertanyaan gua. Ini parrot feeder, kok bisa dapat di sini guys? Kalau dicari susah mati itu guys, tengah mati nyarinya, susah mati apaan sih? Pokoknya kalau disuruh nyari itu agak susah, tapi kalau enggak pengen nyari tiba-tiba aja dapat. Oke, gua akan coba dengan cara cast and reel atau cast and wait sampai gua mendapatkan Levi Sea Dragon-nya di sini guys ya.
Guys, susah-susah gampang guys nyari ikan ini ya. Gua udah bolak-balik ini. Cast and wait, ternyata belum waktunya gua dapat, padahal gua sudah menggunakan temporary luck guys. Disarankanlah menggunakan ini ya untuk mencari ikan ini. Alright, akhirnya dapat guys, Levi Sea Dragon. Dia ikan common sih guys ya, tapi nyarinya susah guys, harusnya dia rare sih menurut gua. Oke, dapat satu akhirnya. Coba kita cari sampai bag gua penuh aja lagi. Bisa dapat lagi nggak? Coba kita pakai cara cast and reel ya. Cast and wait. Gua coba dari tadi itu sama aja guys ya. Tetap dapatnya sesuai hoki kita masing-masing. Bisa cepat, bisa enggak lah. Kalau cast and reel banyakkan kita dapat sampah pastinya guys, tapi bisa juga sih dapat ikan itu. Guys, cukuplah dapat satu aja ya. Levi Sea Dragon, yang penting poin Oktober gua udah bertambah. Dan sekarang gua mau mencari Port Jackson Shark sepertinya guys. Oke, kita cari Port Jackson Sharknya ya. Untuk Port Jackson Shark, kalau nggak salah itu gua pernah dapat di kiri, di sekitar patung-patung itu kan. Dan belakangan ini gue dapetnya banyakkan di atas sih guys ya, pas nyari Giant Trevally. Oke, kita coba cari di atas ya dengan cara cast and reel atau cast and wait. Guys, ternyata tidak segampang itu menemukannya ketika dicari ya. Oke, akhirnya ada yang makan ikan rare ini. Kayaknya dia sih guys ya. Giant Trevally pun nggak makan, padahal gue menggunakan temporary luck guys. Hoki gue emang lagi nggak bagus kayaknya ini. Kadang nggak pakai temporary luck dapat terus guys. Ini udah pakai temporary luck, gue niat nyarinya guys, tapi nggak dapat. Oke, kita reel dulu ini. Tebakan gue sih ini Port Jackson Shark guys. Kalau Giant Trevally itu gerak-gerak dia guys, perfect barnya ya. Dan ini adalah, oke, benar, Port Jackson Sharknya. Bisa didapatkan dengan cara cast and wait dan cast and reel guys ya di spot ini. Dan gue kurang ikan apa lagi di Australia untuk ikan siang tentunya. Mangrove Jack itu ikan malam, Spotted Handfish ikan malam. Udah semua guys ya gue dapatkan. Mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Dan thank you for watching. And don't forget to like, comment, subscribe. And see you guys in the next video. Bye and have a good game. Gue akan lanjutkan untuk mencari ikan yang lain nanti guys ya, di video selanjutnya untuk bulan Oktober ini. Have a great day of fishing and creatures out the deep guys. See ya.